Kocak. Ih, jadi kayak deket banget gitu ya. Kayak aku harus menjauh deh. Ih, tebak sama siapa? Ih, takut. Aku kayak aku udah deh, kayak aku udah bener deh caranya tadi. Atau salah? Bentar. Nggak tahu guys, asli. Oh, dia benar. Oh, dia benar. Oh, dia benar. Aku nggak tahu, tahu. Hai. Hai, Aziz. Oh my god. Hai, Yori. Eh, nggak ada suara kamu. Nggak ada suara aku? Enggak. Tapi kok kamu bisa ngerti aku ngomong apa? Oh, tunggu. Ternyata soalnya belum dinyalain. Yori. Maafkan parah aku. Banget. Oh my god. Ih, sama fan banget. Fan. Yori, apa kabar? Baik, Azizi, apa kabar? Baik, kita udah lama tau gak ketemu. Terakhir ketemu pas event Soluna gak sih? Iya, sama paling, iya itu doang gak? Terakhir, iya bener-bener gitu. Bener, terakhir itu. Oh my god. Kita? Oh my god, Aziz. Kita udah jarang kegiatan bareng. Iya, ih sedih deh. Oh set. Ih sedih. Kalau sama Kain, aku ketemu setiap hari. Kalau sama Yuri tapi kayak... Tapi pas ada kamu pasti gak ada Kain. Aku sedih. Iya, aku sering ketemu kamu dan Kaif, tapi kayak pokoknya kita tuh nggak bisa sama Kaif jarang. Iya, kamu sama Kaif jarang ya. Kayak tapi kita juga udah nggak pernah ketemu nggak sih? Iya, yang terakhir kita bertiga yang kayak benar-benar bisa ngobrol tuh paling waktu latihan konser ya sih. Iya benar, karena iya kita kan? ada yang lagunya bareng, iya nggak sih? Iya kan, iya ada. Oh iya, lagu apa ya? Aku lupa. Ya lagu All Member deh. Oh iya benar, lagu All Member. Iya kan? Ih, sumpah, aneh banget. Oh my god. Ah. Ih, Yori, ya ampun. Ah, Azizi, kamu jalan-jalan sekarang mulu sudah sama Cevio, wake kok up gak ngajak-ngajak terus, sih? Hah? Jalan-jalan mulu sama Cevio. Ya, kamu juga sama Briella, gimana ya? Aduh, jauh banget ke Bali. Gak sanggup aku. Kita harusnya bisa ketemuan, tapi gak bisa sih, karena sekarang jadwal kita beda. Iya, wes sedih. Padahal dulu kita benar-benar ketemu setiap hari nggak sih, Yor? Bahkan kamu pulang tahu. Sama aku, nginep rumah aku kayak. Sampai kalau ceritanya kamu dijemput gitu kan, sama ada papa kamu, ada mama kamu, terus ada semua kakak-kakak kamu, terus kayak aku iya. Di belakang sendiri. Aduh, malu banget. Bahkan kamu tuh hari sekolah aja kamu nginep rumah aku, pagi-paginya baru kamu dijemput pas mau sekolah. Oh iya. Benar. Kamu lupa yang tidur itu lah, kamu ketiduran. Abis itu akhirnya dijemput pagi-paginya. Ih, serem banget. Di saat aku masih rajin sekolah. Ih, parah banget. Kamu sekarang gak rajin. Iya, rajin. Cuman kayak, ya. Iyor, kamu aja udah gak pernah ke rumah aku tahu. Terakhir bener-bener. Iya, terakhir sebelum kamu masuk Timti. Pas kamu masuk Timti, kita udah gak pernah nginep-nginepan gak sih? Kayak gak pernah. Iya kan? Iya kan? Set. Mau ketemu lain, anakku sudah besar. Ih, seru banget ya mana sekarang. Lain di bawah. Bisa. Ya lain di bawah atau enggak tahu deh. Lain harus dipanggil. Entah. Ada di sini kan dia riuh, aku tahu. Ih, seru banget sekarang kayak bisa collab gitu showroomnya. Iya. Ya goyang. Dugu-dugu-dugu. Eh, baca-bacain tuh komen. Oke. Okay. Kayak dia yang bilang apa tadi. Emang dulu tuh ya. Belum bisa collab ya showroom tuh. Tapi aku waktu pertama kali tahu showroom aku sempat lihat kayak apa sister group Jepang gitu ada yang sempat collab, cuman emang kitanya belum ini aja ya, belum menggunakan. Ji. Dompet tuh ditaruh-taruh. Jadi tuh dompet aku. Nih aku ceritain. Aduh, ceritain. Capek. Jadi dompet yang pertama kali ketinggalan itu tuh aku taruh dalam tas. Tapi aku tuh bawa baju banyak gitu kan buat kegiatan pokoknya. Terus pas bajunya dikeluarin, dompetnya kayaknya ikut keluar, jatuh. Nah, tadi pun ternyata sama, tas aku kan kecil.
Ini aku pakai tas ini, terus aku kayak taro dompet, ya taro aja gitu, ngerti gak sih? Terus pas mungkin aku keluarin barang, dompetnya jatuh, tapi karena aku nggak lihat, aku lihat station aku udah apa tuh, udah rapi gitu, tempat ganti baju udah rapi kan, nggak ada ketinggalan, ya udah aku pulang, ternyata dompetnya tuh jatuh ke belakang rak sepatu gitu. Astaga, enggak tapi kok itu enggak apa ya? Kayak enggak menjadi alasan Zi untuk lupa. Enggak ada. Tapi kenapa ya? Aku bener-bener sesering itu enggak sih? Enggak, itu udah kayak kebiasaan kalau ceritanya dompet kamu enggak ketinggalan tuh kayak alhamdulillah gitu lah. Apa kayak oh iya, bersyukur gitu lah. Sumpah aku tapi sampai oh my god, sampai jatuh. Tapi wah, pengalaman cerita juga. Jadi pas sebelum aku pergi sama Briel, itu tuh di mobil aku udah cek ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada, nggak ada yang ketinggalan. Terus udah pas mau stempel hasil swab, itu dompet aku nggak ada. Ternyata tuh jatuh di mobil, jatuh lagi juga. Terus akhirnya kayak harus nunggu dompet aku dulu, karena kan nggak mungkin aku pergi nggak ada dompet kan. Kayak dompet aku tuh bener-bener sesering itu ketinggalan atau ngilang entah kemana. Ya gak sih? Ya, tapi kayak aku sampai hafal dompet Z gitu, karena kayak contoh waktu aku masih tinja ya guys, kayak contoh nih lagi rambut gitu. Kan dompetnya di sini. Kan aku balik ke BGR ada di sini. Jadi kayak sampai hafal gitu lah, ini dompet siapa? Zika, ini dompet siapa? Zika punya Z. Dompet Spiderman. Sampai kalau ada yang bukan punya aku langsung kayak gini, Zi, punya kamu bukan tuh, kayak gitu. Iya. Sampai manajer, kalau telepon manajer, halo kak, gini, apalagi yang ketinggalan. Karena ada yang ketinggalan. Bingung banget, sumpah. Nggak ngerti lagi. Nggak, sumpah. Kayak bahkan HP kamu bisa ketinggalan. Ingat banget waktu itu kan lagi di kondi. Ya, terus kayak, aku tuh tiba-tiba berniat beli. HP-nya ada di situ. Iya, terus aku beli ganti dibawain. Iya, iya. Yang punya alarm. Oh, itu bahkan, ada alarmnya? Ada. Bahkan pas ini, pas lagi Sonichi Zenza, yang pas kita pertama kali masih akademi, itu HP aku hilang, gak tau kemana dicari-cariin. Ternyata masuk ke dalam koper bagi dikit, ya, aku tahu, gak ngerti kenapa. Aku tahu waktu itu kalau gak salah, kak siapa gitu pernah nyalain itu loh, yang bisa deteksi kayak yang cari HP gitu kan, tuh kayak aku HP-nya di mana, kok sampai kayak korek-korek semua gitu loh, kayak aduh di mana gitu kan. Enggak, aku ingat kenapa kan. Karena kopernya buka, aku taruh di atas koper, terus dia jatuh masuk, terus kayak pas aku ambil dari dalam koper, cuma sih nggak ngerti lagi gimana ya caranya kan bisa ingat terus, padahal aku tuh kayak misalkan kalau lagi pergi gini cek lagi ada yang ketinggalan nggak, cek lagi ada yang ketinggalan nggak, tapi tetap aja ada yang ketinggalan. Kayak kalau nggak dompet, HP, itu alat makeup pasti ada aja, brush kegeletak aja ya kan. Sumpah aku sembarangan banget. Iori, btw tahun ini dong aku punya KTP. Oh iya, 17. Iya, tahun ini aku 17 tahun. Iya, aku punya KTP. Seru banget. Lupa loh. Aku pikir kamu masih apa, tahun ini baru 16. Aku lupa. Enggak lah, aku sekarang 17. Aku sama Kaib udah punya KTP. Aku kan Kaib udah punya. Aku bentar lagi kamu. Oh, ya Kaib udah punya ya? Oh, kamu kapan, iya, Yor? Lama banget. Bentar ya. Karena aku punya KTP langsung sama SIM. Aku kalau lagi gabut, aku sering gini tahu di kamar. Ini sumpahnya aneh banget sih. Aku latihan foto KTP. Karena kan kata orang-orang gini kan, foto KTP tuh hasilnya suka nggak bagus gitu. Iya, iya. Terus aku kayak liat kamera, gini bagus nggak? Terus aku mikir gini, foto KTP aku itu harus setelah teater JKT atau nggak setelah kegiatan JKT. Karena kalau aku tuh pasti kan kayak... Kalau nggak... Aku nggak bisa makeup, nggak bisa apa catokkan rambut gimana. Kalau nggak ya, Zi, kamu ke teater cuma buat catok rambut sama makeup, terus kamu pulang lagi buat foto KTP biar fotonya bagus. Paling ya bener sih, biar gak berminyak kan, kalau habis teater kan keringetan gitu kan, makeupnya udah luntur-luntur dikit, apalagi kamu tukang luntur kan. Nah, terus sekarang
Ya berarti kamu Bahkan harus aku ke kadang teater, kalau terus make up pulang ya, lagi. aku teater pas dibersihin make upnya itu kayak udah nggak ada make upnya, aku bingung make upnya udah hilang aja. Sering banget Iya, gak sih? iya. Sumpah sih tuh kalau lap keringet gitu, serak gitu kan. Aduh, hilang gitu kan. Sampai kalau dulu zaman-zamannya apa namanya kayak pas final apa namanya kan sekarang udah punya anak ya, zaman-zaman dulu baru mau nikah gitu atau pas awal-awal aku masih masuk kinja gitu kan, masih datang ke teater, Zi pakai makeup atau enggak? Pernah Karena digituin, parah loh kakak makeup aku tuh makeupnya. hilang sebelum perform, kayak aku udah bingung banget, sumpah aku udah Sampai bingung. kamu kamu inget gak dulu apa namanya waktu acara apa ya yang ada aku sama kamu kakinya sampai make upin kamu Itu ya acara pelan-pelan itu loh, yang sebelum kita naik tim, yang apa sih? apa Pokoknya ya itu deh, yang sebelum kita naik tim yang dapat kalung itu, inget gak sih? Ya kan, inget oh kan? iya, Itu aku sampai tahu di make upin Kakina, Kakina pakai make up iya Kakina kayak. Aku bingung pakai kenapa makeup kamu setting bisa hilang spray gitu. pakai ini. Terus itu juga kayak udah apa kayak bakal hilang juga gitu sih, tapi kayak Ya. lebih nempel, lebih nempel, lebih nempel, tapi tetap hilang. Aku bingung. Kocak. Ih, yaudah deh yang kasih Kocak. gift. Oh my god, cinta. Terima kasih. Yang kasih adalah Suho, Kak Suho. Astaga. Astaga. Kocak. Gak Gemoy, heran. gemoy. Ini ada yang kasih gift juga. Wah, Banyak, banyak. thank you. Iya, ada Kak Epi, Kak Awul, banyak. Wow, Kak Devin. Keren. Yuri, cuma bisa bertiga. Pasti sama Kaib juga. Pasti Ya seru. weh, sumpah. Showroom, kau bukan kolam bertiga. Little Mons butuh. Little Mons butuh. Ya gak sih, kayak sedih banget. Pasti kalau kita chat Kaib gitu kan. Kaib, kita habis showroom. Pasti kayak, wah, gak aja. Ya udah Baca. gitu. Aku kalau chat kalian, aku langsung tekor karena kalau aku send stiker langsung, Azizi stiker baru. Terus aku kayak kayak, "Eh, Azizi mau dong, Azizi mau dong." Akhirnya aku beliin kalian stiker, jadi kita bertiga sama. Stiker kita tuh hampir sama semua nggak sih, jadinya kayak samaan Iya, gitu. iya. Iya. Bisa Sumpah, gemes. sumpah. Langsung kayak, Zi. Yang terakhir kamu kirim stiker apa? Terus kayak, wah, Yori, Zi mancing. Kalau aku send stiker Kaib pasti Yori gini, "Ih, aku juga mau." Akhirnya kita bertiga samaan, bertiga Iya. samaan. Terus Tapi stiker kita aneh-aneh gak sih? Kocak. masalahnya aku sama Kak Ip tuh gak punya stiker yang Zi punya. Jadi kayak, Zi mau dong. Terus Karena aku yang kalau mana, lagi yang punya ini, pulsa yang ini. sedikit, aku langsung beli stiker. Ya maaf deh yang punya pulsa, maaf, Justru itu maaf karena aku deh. sering beli stiker, pulsanya tuh kayak suka habis gak sih? Aku tuh beli pulsa hanya untuk mengisi kuota. Ngerti gak sih? Ah, iya. Karena pulsa tuh buat apa sih? Kayak kayak butuhnya tuh kuota. Pulsa tuh gak Dulu dibutuhin ya gak sih? dulu dulu ya butuh lah dulu telepon pakai pulsa sih, gak ada zamannya internet kuota. Aku dulu telepon ini. Telepon, tapi kan dibilangnya gak ada pulsa. Ntar aku tunggu di telepon balik sama Oi, mamaku. miss call. Iya. Kalau sekolah Iya. pulang-pulang, miss call dulu, ntar ditelepon baru. Iya, Pulang, miss soalnya call biar dulu. biar pulsa kita gak habis. Oh my god. Kocak. Zi, kamu sama ya? Aku juga gitu. Baca, mau baca-bacain komen nggak? Oleh kamu dulu aja. Oke, mana ya? Kayaknya tempat kita beda gak sih? Beda ya? Tempat apa? Kayaknya kayak orang yang ada di showroom kamu, di showroom aku beda. Oh ya, kamu lihat aku di kanan atau di kiri? Di kiri. Ya, aku lihat kamu di kanan, kok sama berarti? Enggak orangnya, maksudnya yang nontonnya. Oh iya, emang beda? Kayaknya beda deh. Oh iya. Beda tuh beda, Wow, katanya beda. aku Beda beda. komen, iya ya beda. Iya, udah aku kangen banget sama kamu. Sumpah kita harus bermain bersama. Cuman, cuman ya susah sih lagi kayak gini ya. Terakhir aku pulang bareng kamu tau ya, sempet. Emang deh. Dan kita beli makan malam-malam, kamu beli es krim. Kok mah lupaan deh, Yori. Ih lupa. Ih semua kemarin teater aja aku jiko lupa tau sih. Astaga. Jadi kamu pelupanya pelupa yang kamu lakuin, kalau aku lupa barang. Ya, seenggaknya aku tidak seceroboh kamu. Oh, Aku pantesan Kaib, Kaib lagi nonton ini, sinetron itu loh yang dia suka.
Oh, itu ya, ikatan cinta. Kayak dia tuh tadi ngomong gini pas lagi abis teater, asik karena hari ini show satu, hari ini dia bisa nonton dua episode sinetron. Kocak Jadi, deh. Dia demen terus banget kayak nonton anime. di Timti Kaola juga suka gitu kan, terus kayak kata manajer Timti kayak, udah kamu bikin aja tuh grup sendiri sama Kak If gitu, ngebahas ini kan, oh iya ntar ya aku gitu. Kocak. Kayak, sampai kayak mereka cerita seseru gitu loh, kayak, eh tau gak sih, itu lalalala, terus kayak, kamu ngomongin apa, iya itu sinetron, sinetron, nonton deh ya, kayak langsung, wah, kamen. Kocak. Kayak Timti Coba telepon yang Kak If. nonton Kak If doang. Tapi kasihan tahu dia tuh kemarin kan ada latihan. Dia nggak bisa nonton itu. Nggak bisa nonton Ikatan Cinta. Oh iya, aduh, kocak berduka. Topan gini tau bisa gak sih gak? Yori? Yori tahu nggak? Aku tanya Apa? cara collab showroom sama siapa? Siapa? Sama Kak Cika, aku video call. Kak, ini gimana cara showroom? Terus kamu video call ke aku. Iya. Terus Yori, kamu kamu video kan call ke untuk aku. ini ya. Terus Kocak. kayak, Zi, ini gak ada tombolnya, gimana? Oh yaudah, kamu pencet ini dulu, pencet. Kocak. Seru banget sih kalau bisa showroom collab gini. Harusnya kayak showroomnya bisa banyak itu, kayak tuh masih kayak lagi Zoom meeting gitu. Ya enggak sih, orang nanti sih meeting kita. Yang bacain komen sih, kamu dulu ya. Bacain. Ya, mana aja. Gangguin aja Kak Ipi, jangan, kasihan tahu dia. Iya, dia lagi nonton. Dia sedang Kalau enggak, mas. kamu chat kalau udah iklan sinetronnya nanti kita apa telepon gitu. Sinetronnya di iklannya. Ya ada lah. Masa enggak ada? Kirain aku dia. Kamu pilih, kamu pikir ke di Netflix. Nontonnya di TV, Tinggal nonton di di TV. skip. Ya di TV lah. Kirain nonton di itu, RCTI Plus. Aduh. Ya bisa, cuman tetap ada iklan. Ya iya kan itu tayangannya begitu, gak bisa skip ads. Kamu pikir, aduh sih capek deh. Telepon aja, kasihan tahu. Aku bacain komen, kenapa kalian ngomongin ini? Kok komen aku gak nambah sih? Oh ada. Oh ada deh, ada. Eh ada yang bilang telepon aja belum mulai. Oh belum mulai. Coba oke, mulai jam 7 deh. Jangan-jangan dia sih. Janjian dia tidur, soalnya abis abis ini kan abis teater tadi. Aku baru oh iya. Baru sampai rumah. Coba boleh. Bentar ya. Tau gak sih, Zee? Aku gara-gara kamu chat yuk show no mau kayak oh oke okay. Make up lagi padahal kayak aku udah aku udah jarang aku jarang showroom sih karena showroom tuh kan kayak harus yang waktu luang kayak jarang waktu luang dan aku tuh kayak showroom tuh gak bisa make up gak bisa nyatok kayak aku takut buluk gitu loh jadi astaga ternyata kalau bisa gak tuh kayak gitu loh. Gak gitu. Bahkan Ianya aku sudah pakai makeup sering juga bisa latihan aja. makeup tetap gak bisa. Sumpah aku udah gak ngerti lagi gimana cara ngajarin. Gak ih, kamu mah. Udah kita ya gimana ya? Ya aku juga gak pede makanya kalau cewek gak pakai makeup aku jauh-jauh. Jadi kayak Tapi Yori keren banget sih, kamu kok udah bisa makeup daripada aku? Apaan nih cuma aduh, nangis deh sih. Tapi aku gak tuh bisa diangkat. Pakai alis. Eh? Gak diangkat sama Di Kak Ipi. Ayah ada gak usah lah. Dia lagi tidur parah kan. banget sih. Parah banget sih Kak Ipi. Tarik kita chat ya. Parah banget sih Kak Ipi. Nope, kita jangan di chat nanti dia minta stiker. Oh iya jangan. Kocak. Jangan. Kamu, aku kan stikernya sama kayak Kak Ipi. Ada yang tanya. Zi, first Apa? impression ke Yori dan sebaliknya gimana? Kamu dulu deh jawab first impression kamu. Apa? Zi tuh, aduh, first impressionnya nggak kayak kalau orang kayak aku pikir dia kalem, tapi ternyata dia nggak kalem. Kalau aku ketemu Zi nggak, bener-bener dari awal ketemu, bener-bener kayak bahkan aku belum ketemu dia udah berisik. Kan audisi, nih audisi kan aku datangnya aku, terus kebetulan aku ada ketemu Christy sama Jessica. Iya, Christy sama Jadi Jessica. kita
Terus kita naik tuh udah naik lift, terus isi biodata lalalala gitu kan biasa ya buat audisi. Terus Zi dengan kayak tidak tahu sopan santun di kantor orang, terus kan kita bikinnya mejanya Astagfirullah. kayak panjang, terus kayak kursinya ngelingkar gitu kan. Terus apa namanya, kayak iya kamu kamu suka apa, aku suka EXO, kamu suka apa, terus kayak aku yang baru masuk apa ini, terus ya udah aku akhirnya duduk sebelah kamu kan, terus kayak eh kamu suka apa, aku suka ini, oh iya aku juga suka, terus kayak Terus Mute, Mute pendiam banget, Mute bener-bener ya dia tahu ya Mute kan, sendiri Mute ya bener-bener malu-malu Mute. diam banget kayak eh, iya gitu. Aku inget banget Mute dulu kayak apa ya guys, kayak aduh kayak iya halo gitu ya nggak sih, Iya iya benar. terus kayak dia kita karena dia dulu mirip artis Korea gitu kan, terus kayak kita eh dia tuh mirip ini, tuh ada teman aku dulu kan teman audisi, eh dia mirip ini tuh, iya siapa itu yang di situ, kayak langsung disamperin 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 gitu, kasihan sih sebenarnya cuman kocak banget ya. Sumpah, kalau first impression aku ke Yori, Yori apa ya? Yori bawel sih, bawel. Nggak sih, kita sama Jessie sama Kristi tuh kayak pas ketemu langsung kayak Iya, berisik banget gak sih? berisik, berisik banget. Soalnya Nggak, kayak bahkan. kayak kita tuh kayak pas ketemu bener-bener langsung klop banget gak sih, kayak ngobrol tuh langsung kayak nyambung gitu, jadi kita langsung kayak eh iya ini langsung kayak seru gitu ya gak sih, kayak so Iya, fun. ya. Soalnya Oh my kita god, kamu waktu itu parah kayak banget. obrolan langsung nyambung gitu loh. Kan aku telepon Kenapa? kan, gak dijawab. Terus dia bilang gini, Ah. siapa nih? Ini siapa? Parah Nggak, banget. ini fix kait kemusuhan sih, fix. Gila, parah sih dia. Parah si Kita kait selalu sih. bareng. Ini, naik tim Ya! bareng. Terus kalau kayak show kita, Ya! kamu Shonichi duluan atau aku, atau bareng sama aku sih? Kamu Shonichi pertama atau kedua? Aku Oh, kamu Sonichi dua-duanya apa? ya? Shonichi pajama. Sonichi pajama. Aku duluan. Oh iya, kamu Aku duluan ya. duluan. Kamu Aku tuh yang sama kedua. Briel. Kamu sama Briel. Aku sama Kak Amel sama Kak Tasya. Oh iya, benar. Iya kan? Tapi abis itu aku sama kamu juga. Iya, kita selalu bareng. Iya. Kocak. Tuh itu gak kayak best friend banget gak sih? Oh my God, we love you. Kayak kita selalu bareng nempel. Pokoknya kalau aku pulang, kamu ikut aku. Kalau nggak, aku ikut kamu. Terus pas kamu pindah tim baru tuh kita kayak, karena jarang jarang jadwal bareng kan, Iya. jadi kita jarang ketemu. Ya sumpah sedih banget sih. Loh, kayak Tapi waktu nggak apa-apa Yori. akademi kan Aku kayak lihat kamu di nyambung sini mulu bagus. banget. Aku nonton Ya aku kamu lihat Sonichi kamu keren di banget tim sih. dia juga bagus. Kayak Itu aku waktu bangga kamu sama Sonichi kamu. Inti sama JR kan, JR aku juga nonton. Ya. Kayak ih wow Yori kamu keren banget. Setelah terus aku lihat waktu bahkan masih di tim J gitu kan. Terus lihat kamu ini center Natasha sampai kamu kayak stres gitu semua itu tapi bagus sih semua ngomong terus kayak sekarang oh my god Aziri sudah di depan oh my god terus ke sana bawain bonus song gitu kan semua keren banget sih Aziri oh my god aku bangga sama Aziri oh my god Kenapa, Pak? Kenapa? Gak jelas sih, Yori. bangga Kalau lah keren. sebagai teman kamu inget gak dulu kamu pertama kali gomene kamu tanya ke aku Yori gimana sih pose cewek soalnya Karena kamu orang yang pose tring gitu kan atau tring atau apa tring kamu kayak tring sumpah, aku enggak sekarang tuh saking seringnya gini, aku tuh suka refleks kayak gini tapi tanpa kesadaran aku kayak iya kayak iya iya ih sih tahu gak sih sekarang aku di tim ini kayak gara-gara terlalu pengen ketemu kamu sekarang aku tiap show beneran gak bohong tapi gak bohong gaya ini tuh kayak misalkan kamu jawab enak nggak, enak kayak seru nggak, seru kayak ini emot kayak gini tuh kayak bisa, iya kan itu bayangin bayangin multifungsi. Civio lagi apa namanya kayak lagi baca itu kan maksudnya yang kayak halo semuanya selamat siang gitu kan kami dari JKT48 Tinti gitu kan bisa bisa dia lagi nyebutin judul lagu kita akan membawakan empat lagu yang pertama ada aku gini gitu luar terus kayak gimana seru nggak seru Kita ubah nama pos bapak-bapak menjadi pos member JKT. Karena member iya JKT iya banyak yang kayak gini. cuma bahkan
kalau ceritanya contoh nih, ada aku kan kayak lagi show gitu, terus ada fan ngechan gitu kan, yori yori, terus kayak abis show ting gitu, gitu lagi gitu. Gak jempol, gak asik. Iya, gak jempol gak sih. Ya, ah, oke, okay, baiklah. Gak jempol gak sih. Baiklah. Kangen banget ya. Ih, Baiklah, yang baiklah. ini yang seru lagi pas ini. Tadaima, pas latihan Tadaima. Oh, Kayak, iya. Yori, aku belum bisa. Kita soalnya yang lain kan kayak udah pernah belajar beberapa lagunya gitu kan. Atau mungkin udah pernah bawain setlistnya. Kita kan kayak belum gitu kan. Kita kayak Gak bener-bener baru. pernah. Oh, iya, benar-benar. Ih, kamu apa lupa banget? Kita tuh kayak Iya. blocking, kita tuh sebelahan kayak Yuri tadi yang kayak tadi Ya. gimana sih gerakannya kayak gitu, kayak Kita kita seru banget. kita blockingnya mirror. Kalau nggak Iya, mirror kita dempet sebelahan. gitu. Ya, sebelahan. Terus kalau cerita ya, kayak kamu nanya, ya ini blockingnya di mana? Aku juga nggak tahu sih. Oh ya udah. So fun. Aku paling paling gampang tuh yang ini. Rasa sayang yang dulu aku remehkan tuh kayak Tapi awalnya itu kan cuma karena itu karena lumayan susah tad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 
nah, kan gitu-gitu doang kan. Jadi kayak aduh. Terus ingat gak sih kayak waktu waktu kakaknya lagi rehat-rehat lagi istirahat terus kayak bantut capek. Kayak aku tuh gini kan, kayak member timnya kan udah kayak hampir semuanya bawain gitu kan, bawain Tadaima. Terus kayak kita tiba-tiba kan masih kayak benar-benar baru belajar, aku kayak gini, Yuri, kita kayaknya ketinggalan deh. Kayak apa namanya, bahkan yang kita bisa cuma dua lagu gak sih, sama yang apa sih, rasanya kalau cuma only today. Ya gak sih? Ya kan? Terus kita unit bareng si Gigi. Oh iya. Cinta kayaknya kita gak pernah unit bareng deh selain itu. Pan. Ya, oh iya. Oh iya gak pernah. Gak pernah. Cuma itu doang. Iya di lapangan. Kamu bisa tensi gak sih, Pok? Ya gak mungkin sih. Kayaknya sih gak mungkin. Kayak... Eh tapi. Bisa aja. Idol Nante. Sumpah keren. Iya kamu bayar dengan sama aku paling kaget waktu kamu bawa Hagami. Sumpah lucu banget. Aduh gak ya aku kayak gini kan, samping aku Kalala, terus kayak aku kayak ya ampun aku samping Kalala kayak gede banget gitu banget. Gak tapi sumpah sih, aduh gak bohong kan, aku lagi perform, aku lagi belakang gitu kan, terus kayak aku lihat dari situ. Astaga Azizi gitu kan, terus kayak yang lain fokus, terus kayak aku kayak ah gitu loh gitu sendiri. Aduh, gak bohong, aneh banget sih ya. aku fans kamu sih, aku Azizi Oshi. Kak ini dong, kalian kasih pertanyaan dong buat aku sama Yori, kita jawabin. Iya boleh. Dari dulu sampai sekarang tetap ya gitu aja, nggak berubah. Bagus lah. Gak berubah gimana? Ya alhamdulillah gitu-gitu aja, gitu lupa mulu. Kocak. Padahal aku pas MC Team J bilang tahun 2021 aku gak mau teledor dan pelupa. Tapi masih gak, aja pelupa mungkin. Gak mungkin. Walaupun itu hal baik, tapi itu gak mungkin. Yang ngerti lagi. Gak itu gak mungkin sih. Itu kan. Oke, rasanya kalau ceritanya kamu gak teledor tuh kayak keajaiban gitu loh. Kayak alhamdulillah. Kita kan lebaran satu tahun sekali aja. Kayak bersyukur deh. Bacain ini Yor, pertanyaan Yor. Kamu coba baca. Mana ya? Tunggu. Bagaimana keseruan kalian pas masih di akademi? Akademi seru. Beda sih sama di tim. Soalnya kalau dia ini ibaratnya teman segenerasi, kayak bener-bener apa ya, gen 7 sama gen 6 kan kayak nggak jauh gitu generasinya. Kalau di tim tuh kan generasinya kayak campur-campur, ada yang dari 1 gitu sampai sekarang generasi 8 kan di tim J kayak membernya gitu. Jadi kayak kalau waktu di akademi kan kita bener-bener belajar semua dari awal gitu kan. Kalau di tim kan kayak waktu tim J kayak tinggal kita gitu loh sih yang belum belajar.
Jadi kita harus kayak ada yang ngejar, belum. ngejar, harus ngejar. Ya, kalau kalau waktu di akademi kan kayak belajarnya dari awal, kalau di tim dia ya kayak ngejar. Ramean, semuanya belajar sama nggak sih? Tapi kamu tak itu apa Iannya belajar dulu daripada aku. Iya, aku kaget, Ya. aku belajar Iannya justru aku malah kaget. Kayak, kan pas dipilih member akademi buat backup INY, aku tuh kan nggak belum ada nama aku gitu kan. Terus pas Ya. udah setengah latihan baru apa dibilang aku latihan INY, terus aku kayak wah latihan INY, terus kayak tiba-tiba udah belajar lagu M11 kan. Terus aku kayak Cute. duh aku takut banget ngejarnya, kayak oh my god aku ketinggalan. Cuman seru sih kayak tim J-nya juga tuh kayak bener-bener yang ngajarin, kayak kalau salah tuh kayak enggak nih kayak gini gitu, jadi kayak Iya. Luf lah, luf banget, luf banget. Oh my God. Terus, aku inget banget lagu M12. M12, apa sih? Reckless Kiss, Reckless Kiss. iya. Aku gak diajarin sama senseinya. Kayak bener-bener saking seburu-buru itu, jadi sih kayak gak seburu-buru itu sih, tapi kayak kamu yang ngajarin, kayak yang ngajarin, terus kayak siapa yang ngajarin gitu loh. Kayak ini Seru sih sih. gitu, kamu Di sofan. terus sih Terus ini kayak kalau jadi member tuh susahnya di situ masih. iya bener. Sama ini Yon, inget gak? Aku pengen flashback ini. Yang Apa? kamu sekamar sama Kak Michelle, tapi kamu pindah ke kamar aku sama Kak Im kalau main. Ah, iya, betul. Seru banget. Tahu gak sih aku Sumpah minta minta izin sama Kak Michelle kan kayak enak. Kayak kami ya, aku sama Kak Yip mau satu kamar boleh gak gitu. Oh, gak apa-apa, aku malah senang sendiri, katanya gak apa-apa sendiri gitu kan. Udah biasa katanya. Eh, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Udah kali kan. iya, setiap bangun Tiga detik. pagi-pagi pasti aku mastiin ke kamar kamu, Yori udah bangun belum, atau enggak kamu ke kamar aku kayak Zia Makaib udah bangun belum, kayak gitu. Ih, gemes banget Iya, sumpah. iya, iya. Kayak kalau kita gak ada kamu makan, kayak aku gitu lah. Wah, kacau banget. Bahas Terus yang kayak solo sekarang, tampil. aku di tim D kan sering nginep sama Cihio kan. Aku yang rajin. Dulu kan kamu yang rajin, aku yang kebo. Iya, Kak Yori kamu parah banget. Kamu kalau tidur bener-bener makan dulu. Bener-bener gak bangun. Sampai aku yang bersihin makeupnya Yori. Si Yori kayak bener-bener udah nemplok tidur. Iya, aku inget. Yang itu aku inget, aku inget. Wah, kayak aku berasa gitu di seret, seret, nah, ya udah lah, biarin. Tapi kamu tetap gak mau gerak. Kamu sama Kalala kayak udah bingung gitu. Kayak, ini si Yori bener-bener tidur. Ya, capek weh, capek. Cuman, aku sekarang gak kebo itu kok sih. Aku alhamdulillah sudah berubah. Sekarang aku udah bisa bangun pakai alarm. Dulu aku gak bisa bangun pakai alarm. Aku selalu bangun My pakai God. alarm. Malah aku tuh bangun Sekarang aku... sebelum alarm bunyi. Iya. Kayak kayak aku melek, terus alarmnya baru bunyi gitu loh. Bukan kayak alarmnya bunyi, aku baru melek. Oh Sama. my God, berarti Oh my God. aku sudah bertambah besar, tambah dewasa. Oh my God. Emang kamu umur berapa sih, Yor? 15 kan? Tahun ini 15. Tahun ini 15. Ih, kamu masih lama punya KTP-nya. Yeay, aku mau SMA. Asik. Ih, Yori cie, cie, Yori SMA. mau SMA. Aku dong udah tahun depan. Eh, tahun tahun ini Kaif kuliah. Ya, aku juga kayak, ya ampun Kaif tahun ini kuliah. Coba Kaib kayak belum cocok kuliah, sumpah dia masih sekecil itu rasanya, kayak masih kecil banget. Aku tidak Parah. rela. Kayak bayangin gak sih kayak kayak lagi apa namanya kalau orang lagi kuliah kan kayak lagi di ospek, enggak di ospek sih maksudnya kayak begitu begitulah. Terus kayak dia kecil sendiri di kelasnya. Oh my God. Gemoy, gemoy. Haha. Gak kocak sih. Kayak kalau kamu kuliah ya udah gitu karena aku masih ngebayangin. Kalau kayak kuliah aku nggak bisa. Kecil banget. Kuliah tuh beda ya sama kayak sekolah biasa? Atau sama? Beda lebih kejuruan kayak udah ada jurusannya. Maksudnya kalau SMA kan ya udah cuma IPA IPS dan
kalau kuliah kan jalur ini kuliah kaib nih kaib 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 halo kaib apa kamu lagi apa nggak apa-apain ini aku sama Yuri lagi showroom apa? Bareng cuman kurang kamu hai kaib iya parah sih ninggalin ih kamu kan lagi nonton Ikatan Cinta ya kan berdua doang enggak belum mulai kok oh, belum mulai belum. Kok tadi gak diangkat teleponnya? Kok tadi tamu diangkat? Kayaknya aku mau. Sinyal kamu jelek tau. Oh iya, sinyal aku jelek. Wait. Iya. Iya sih jelek. Oh iya. Sebentar aku ganti wifi. Wes, gila. Aziz, you like guys. Masih nge-like gak? Masih, aku masih nge-like gak, Yon? Gak, weh. Kayak aku masih nge-like gak sih? Gak. Bahkan aku gak bisa dengar suara Yori sekarang. Kamu di aku lancar, aku yang nge-like. Tapi maksudnya mestinya di aku ya, ya aku nggak bisa dengar suara Yori. Suaranya beda katanya. Udah, dadah. Jadi aku masih nge-like. Aku yang nge-like kan jadinya. Aku nggak bisa dengar suara Yori. Katanya aku suara aku jadi kecil. Suaranya ada tapi kecil. Iya. Aku nge-like gak di situ. Ih, sumpah aku gak bisa dengar suara kamu, Yor. Aku nge-lag gak di situ? Kayak Yori yang nge-lag. Oh, kamu yang nge-lag, Yor, sekarang? Gimana dong? Kocak! Tadi enggak. Tadi bisa enggak sih? Pas kamu ganti wifi baru nge-lag. Enggak sih, di aku kamu cuman kayak patah-patah dikit, tapi suaranya kayak gak ada gitu. Ada, tapi suaranya kecil. Mas, aku harus keluar dulu. Emang bisa? Kamu nge-like, Yori. Ah, sedih. Gimana dong? Tunggu. Aku gak pakai coba pakai headset. Gak bisa. Sih, aku ada si headset. Ih, baterainya habis karena gak pernah aku charge. Membaik gak? Iya, Pan. Ada kocak. Membaik gak? Enggak sih, Yori. Tapi suara kamu di aku kecil. Tadi kamu cari gimana biar suaranya gak kecil? Deket ini nih. Kayak aku harus restart live nih. Coba bentar. Ah, sedih. Halo, guys. Welcome to my showroom. Ih, kayaknya aku deh yang aneh. Udah aku restart live tetap kayak gini. Apanya? Ah, aku jadi soset. Gara-gara sinyal aku jadi jelek, jadi kayak gini. Katanya aku nge-lag. Ah, udah nih. Tunggu. Oh, aku aman. Aku udah. Ah, Zee, keluar lagi. Zee. Aku bukan nge-like, aku coba restart karena gak ada suara Yori. Gak ada suara aku. Di sini ada, di kamu ada. Oh, aku ada suara kamu tapi kecil. Aku gak punya aku ada earphone. Tapinya belum di-charge. Ini gede gak? Enggak. Coba sound kamu digedein. Udah. Kocak deh. Kok bisa kayak gini sih suaranya tiba-tiba kayak kecil gitu? Di kamu aku gede aja. Suara aku gede tapi di kamu? Iya. Kok bisa sih?
Kamu nggak ada earphone kabel? Nggak punya. Iya, ya udah. Ya udahlah gimana? Ya dia nih? Yori yang punya. Ya ini kan dari HP-nya. Tapi gini, aku ya udah aku ngomong gini aja ya. Ya. Ya udah. Kocak sumpah. Sumpah. Apa aku keluar dulu terus aku masuk lagi? Aku enggak ngerti invite kamu. Aku juga enggak ngerti sih. Gimana cara invite kamu? Yeah. Oh, bisa sih. Bisa. Coba. Masa nanti kamu end live? Gimana dong? Aku pun bingung. Katanya jangan diulang, enggak apa-apa. Jangan kata. Coba. Oh my god. Tapi kalau aku bener ganti pakai ini dulu, kamu Hah? Ini ya. Kamu kamu tetap ngomong karena aku pasti nge-lag dulu. Ya udah. Iya, okay. Maksudnya ya tenang. Oke. Okay. Guys, welcome back to my showroom. Jadi sekarang showroomnya aku yang megang. Ayo kita ngomongin Azizi, guys. Ayo kita ngomongin Azizi. Azizi itu apa namanya? Ya seperti yang kalian tahu, ceroboh. Tapi dia sebenarnya pinter. Cuman emang kadang badannya tuh aneh, tapi dia keren bener, Azizi keren. Ya dia keren tau guys, dia gimana ya, keren. Kayak kalau kalian bener-bener ngikutin, gak ngikutin sih, tahu dia dari awal akademi baru masuk gitu kan, kayak keren aja gitu. Iya, sekarang dia bisa senyum, bisa makeup, aku bangga makanya. Love you Azizi. Okay. Oh my god, thank you Kak Devin. Aku udah restart live, ada nggak suaranya? Ada nggak sih suaranya? Ada suara? Ada. Tapi suara kamu kecil lagi. Coba, kalau di suara aku suara kamu kecil, kalau nggak di suara aku suara kamu besar.
suaranya kecil. Kocak. Ini kayak gini setelah nelfon Kaib nih. Yuri hilang. Di aku Yuri gambarnya normal-normal aja. Yurinya mana? Kok di kalian gak ada sih? Kok di aku ada sih? Gimana dong? Tapi di aku Yuri biasa aja. Masa restart live sih? Yurinya ada nggak guys? Ada nggak aku? Yuri re-invite, aku invite kamu ulang, coba Dior, kamu leave. Gimana cara leave-nya? Klik silang, klik silang di atas kiri. Berarti aku end. Oh iya, tapi Yuri ntar end live. Yurinya bilangnya hilang. Tapi aku bisa lihat kamu, Yuri. Yuri restart aja, cara restart tuh gimana sih? Iya, enggak, tapi di aku bisa lihat kamu, Yor. Iya. Yuri hilang, suaranya kecil. Gak bisa di-invite ulang apa? Coba bentar. Gak bisa, Yor. Ini aku restart. Ada Yorinya gak? Aku udah restart, Yurinya ada atau enggak? Oh, enggak ada. Kok Yurinya enggak ada sih? Sumpah, ini showroom isinya cuman... Ih, berarti kamu harus keluar dulu, Yor. Ntar aku invite ulang. Ya, maaf ya. Ya, bentar aja. Oke, thank you. Kocak. Yuri ngomong apa sih? So sad. Benar, kayaknya. Aku invite kamu ulang. So sad. Kenapa jadi kayak gini? Coba invite Yuri lagi ya. Udah aku invite. Tinggal Yuri nunggu masuk. Nunggu masuk Yuri. Nah, nih Yuri back to normal. Oke. Gimana yang komen di sana? Yay. Udah. 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 Yang di sana bilang udah. Udah. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah, kembali kalian kasih kita pertanyaan lagi dong. Kembali. Tapi kalau dia aku masih 1100 kayaknya gara-gara kamu juga gitu deh. Oh ya. Aduh. Tapi masih lanjut kok, jujur. Oh ya. Iya. Okay. Alhamdulillah, tau gak sih komennya makasih selalu ada. Tapi mengapa tiba-tiba pergi? Kocak. Oke, baiklah. Aduh, panas banget. Spill aku 7. Pengen. Spill Gen 7 tuh maksudnya apa? Aja. Tapi gelap. Ih, cantik banget sih, Yori. Ah,
Shalalalalala. Kapan lagi guys dibilang cantik sama member? Ya, aku paling jarang memuji ya. Ini aku akhirnya memuji kamu. Akhirnya, setelah... setelah... showroom sampai paketan habis. Berapa jam dong? Sejam aja 2 GB gak sih? Terima kasih giftnya. Oh iya, kalau di aku rekap ulang. Enggak deh, enggak ulang. Guys, enggak ulang, guys. Cuma di podiumnya aja, enggak ada. Iya. Oh my god, thank you. Peringkat di aku sama di kamu beda, Yor. Beda. Wow. Oh, wow. Aku nontonnya tuh sama. Oh my god, aku bersyukur ini enggak hilang. Telepon Kak If lagi. Ah, ribet. Soalnya aku sama Yori udah kayak teleponan. Nelfon Kak If lagi kayak ribet. Iya, ntar aku mau ngomong sama Kak If susah. Ini ya, Kak If ngomong apa nih ke aku? Apa? Katanya, Zi, suara kamu hilang. Yori juga hilang. Ngakak banget. Yori kayak tertendang. Tertendang lagi jahat lagi nge-lag gitu. Jahat banget tau gak sih pas nge-lag? Kan aku kayak, hi guys, welcome back to my showroom. Terus kayak pada, Yori mana? Yori mana? Terus kayak, sama guys, aku juga disini. Yori hilang, Yori hilang. Padahal aku bisa lihat kamu, Yor. Sedih banget. Sedih banget. Kocak. Sedih banget. Sedih banget. Tadi ada yang bilang ini, Yor. Ceritain pas... apa? Apa tuh Soul Luna Gen 7 yang perform bareng? Oh, Gen 7. Kita latihan kan, terus kan kita udah ada grup Gen 7 ya guys, terus jadi kita kayak, kan kita pernah dikasih kaos Gen 7 gitu kan, sama aliansi gitulah ada. Terus kita kayak, apa namanya, guys pakai bareng yuk gitu kan. Tapi yang pakai akhirnya cuman beberapa doang, soalnya tintinya abis starter kan. Tapi aku pakai. Iya kamu. Bahkan maksudnya, pas kita ketemu ada yang kayak, pakai, ada yang Yori enggak. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya, padahal kita kayak kalau ketemu kayak selalu itu deh kayak heboh. Ya enggak sih? Iya, kita kayak enggak ketemu setahun. Iya, kayak Azizi, Yori, terus kayak kita langsung terus kayak ngeliat kayak ini anak kenapa sih gitu loh. Cuma capek banget. Tapi enggak bisa enggak gitu, Zi. Gimana ya? Enggak bisa. Kita sangatlah lebay tapi seru. Ya, kita keterlaluan. Terus pas latihan tetap berisik. Iya, kita tuh kayak berisik banget gak sih? Kayak kadang tuh aku bingung kenapa kita tuh bisa berisik banget gitu. Iya kan? Kayak berisiknya tuh gak ketolongan gitu lah, kayak enggak kenal waktu, enggak kenal tempat, sampai kayak senseinya capek gitu loh, kayak ayo tidur. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita berasa lagi video call berdua tahu, kocak deh. Iya. Terus video call abis... tapi ditontonin. Terus abis apa namanya, contoh abis kelar, kita foto. Tapi waktu itu ada Kak Gita, karena Kak Gita Gen 6, jadi kita difotoin sama Kak Gita. Terus kayak kita foto, gayanya aneh banget. Kamu ingat nggak, kamu tiap foto Gen 7 pasti kamu tiduran sama Briel. Gitu. Kayak selonjoran gitu loh. Ya kan di bawah. Aku tuh kalau ngeliat foto kayak, padahal aku kayak di JKT belum lama kan, kita tuh baru 2 tahun kan. Ya. Tapi kayak ngeliat foto kita pas awal-awal JKT aja, kita kayak udah kayak merasa cringe. Padahal kita kayak belum lama, ya gak sih? Sumpah, aku liat foto lama aku kayak, ih lu ngapain sih, alay banget. Kayak, aduh Yori, foto aku dulu pakai poni semua. Sumpah dulu tuh kayak aku kalau foto tuh gak tahu kayak sekarang masih tangan masih tremor aja gitu kan. Tapi kayak dulu pakai terlihat gitu loh, ngerti gak sih kayak geternya tuh kayak apa kayak zot gitu loh. Terus kayak tetap aku post. Terus kayak bisa-bisanya kalian bisa bilang hai Yori gitu, masih di DM, masih di komen. Terus kayak aku kayak udah capek deh kayak. Bocak sih. Terus ini pertama kali dapet sosmed, kita kayak wow, seneng banget. Iya, tau gak sih di aku dulu pertama kali dapet sosmed kan maghrib terus aku lagi sholat atau lagi sholat terus
notif HP aku kan nyala kan, terus kayak ting 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 gitu loh, notif Twitter. Terus apa namanya, kayak aku bingung pas habis selesai sholat, kayak cici aku bilang, nah itu mama kali nge-spam gitu kan, balas gini, oh iya. Terus pas dilihat notifnya, hai Yoli, selamat datang. Terus kayak, ah udah diaktifin sosmednya, tenang. Ya sumpah, sumpah aku juga kayak, wow, kaget tiba-tiba yang reply kayak banyak gitu kan. Kayak yeah. Kalian tuh kayak reply terus kayak lucu gitu kan, apalagi first tweet aku tuh cuman kayak stiker gak jelas gitu, apa emoticon. Emang gitu gak sih? Terus kayak... Kamu first tweet kamu apa emang? Iya, emoticon kan itu buat ngetes dong. Iya. Sama kakaknya. Apa ya first tweet aku kayak paling mohon bantuan ya. Lojak. Hal unik. Tuh, hal unik atau aneh yang dilakukan member Gen 7? Hal unik. Hal unik apa ya? Gampang unik. Ketawa. Iya. Kayak berisik tuh unik deh. Kayak berisik. Berisik kita tuh parah banget tau, separah itu gak sih? Sampai dulu kan JKT ada tempat latihan gitu kan, ada kantornya juga. Terus pas pertama kali kita waktu itu kan Gen 7 itu di apa ya, kayak dipilih jadi membernya gitu, kayak kamu kepilih gitu. Kayak di hari yang sama pas di itu loh, di apa? Diumumin ke fans gitu loh. Ya kan? Terus pas kita ngumpul satu meja, benar-benar kumpul semua gitu kan, di makeupin, terus ada baju akademi gitu loh, guys, akademi B. Terus bisa-bisanya kayak aku belum tahu itu namanya Briel, bahkan kayak Briel chat aku masih ngomongnya Aurel, kayak nama aku kan Aurel Mayuri ya, kan. Kamu dipanggil Aurel dulu. Aurel, kamu udah di mana gitu kan. Terus aku mikir Briel siapa gitu kan, aku nggak kenal kan Briel siapa. Terus kayak aku bilang aja, oh aku udah nyampe, masuk aja masuk gitu kan, tapi aku nggak kenal itu siapa. Terus apa namanya, kayak bisa-bisa aku belum kenal kak ini siapa. Terus kayak udah berisik aja gitu, kayak berisik itu gak jelas, kayak aku lupa kita ngomongin apa. Terus ada yang ngomelin kayak, ini tuh tempat kerja ya, jangan berisik. Ya kayak kita berisik banget. Terus dulu tuh aku panggil Kak Vivi sama Kak Lala. Kak Vivi sama Kak Lala tuh dulu pas awal-awal tuh nempel banget kan, pas lagi audisi gitu. Enggak sih, pas yang pertama kali Gen 7 ketemu semuanya itu Kak Vivi sama Kak Lala aku panggilnya tante. Kocak deh. Cuma terus Kak Vivi nurut-nurut aja lagi dipanggil tante. Sumpah kamu panggil Kak Vivi dan Kak Lala tante. Enggak, itu aneh sih. Tapi dulu aku kira Kak Lala tuh seumuran aku tau, malah kayak di bawah aku pikir. Kaget tapi loh. Kenapa kamu panggil dia tante? Awalnya tuh bercanda doang, bercanda. Tapi aku pas tahu Kak Lala umur 18, aku kayak, hah? Demi apa sih? Aku pikir Kak Lala tuh bahkan seumuran kamu. Oh. Gak, oke, ngerti. Gak nyangka. Wah, tapi bahkan waktu audisi kita berisik. Waktu selesai audisi kan orang mendek-dekan ya. Kita berisik. Iya. Gak yang abis kan ada ruang yang buat profile, ada ruang yang waktu audisinya, sama ada ruang kayak kamu abis ini kesini ya. Terus kita berisik lagi di situ. Aduh, aku capek deh. Kita random dance. Ingat banget ada random dance. Masih itu gak ada akhlak banget. Kenapa itu, sih? Terus, kayak aku joget-joget gak jelas gitu lah. Kayak aku yang tahu semua. Terus kayak sekarang aku cuma tahu lagu JKT. Karena terlalu cinta JKT sekarang. Kenapa dulu kalian berebut sama berdua rebutan Kak Lala? Bukan berebutan sih, kayak ya kita senang aja main sama Kak Lala kan, kayak Kak Lala tuh benar-benar mengayomi, kayak apa ya, benar-benar kayak kakak atau kayak lebih kayak ibu nggak sih, malah kayak benar-benar mengayomi gitu kan. Jadi kayak kita tuh suka kayak berebut Kak Lala tuh, kayak ya pengen sama Kak Lala aja gitu. So Kak Lala tuh walaupun mukanya kayak imut-imut muda, tapi kayak isi orang udah dewasa kan. Jadi kayak kita seneng aja kalau dia lagi marah terus disuruh kayak gitu lah. Ya kan? Iya benar. Aku seneng banget kalau udah kesel sama aku. Kayak asik.
Ya berarti aku berhasil, aku berhasil. Ya seneng banget, bahkan waktu konser kayak aku isengin kalah kan, terus kayak aku seneng aja gitu. Dia marah lagi kayak, ya diam gitu kan, gitu kan. Apa kayak diam loh gitu loh. Iya. Ya, perkembangan aku yang paling hebat sekarang. Aku bisa pasang dan cepat softlens sendiri. Ya, betul. Itu harus di note. Itu perkembangan Azizi yang paling kayak zut gitu. Dulu sih kocak banget, kayak bener-bener sebelum ini, sebelum konser ini gak sih? Konser, pokoknya dari sebelum konser. Terus aku dipakein softlens kan, aku kayak tiduran. Sama Kak Eli. Di matanya dibuka gitu. Sama Kak Eli kan, sama Kak Eli. Kocak banget. Gara-gara kayak Kylie udah paling mahir gitu kan, kayak pas waktu Gen 7 kita kenal Kylie paling mahir pakai softlens, terus pasti kayak yang berani, iya udah Kylie aja, oh ya udah, terus kayak kamu tiap mau pakai softlens kayak mau nangis gitu, kayak ntar dulu, mataku dicolok gitu kan. Kayak bahkan kayak aku masih punya video kamu itu deh, waktu ingat gak waktu di tim J yang katanya softlens kamu udah copot yang matanya digini-gini. Iya. Diputer-puter sama Cheryl, ternyata udah gak ada soft lens-nya. Oh, ya, itu... Kok perih ya, Ci? Ini kayaknya ada, ini ada. Paling banget. Aku bakal masih punya video kayak kamu kayak menjerit gitu, kayak, aduh bentar, pelan-pelan gitu, kayak, aduh kok perih, Cheryl. Waktu ini, waktu latihan soluna aja, soft lens aku ini, apa sih, kayak perih gitu, terus kamu yang gerakin. Iya. Iya, bener-bener. Tapi akhirnya kita copot, kita pasang ulang. Iya, kamu copot. Tapi bisa ya, padahal gak ada airnya ya. Jago, udah jago. Ah, tapi kamu kalau ada aku, walaupun tim T show 2, tim J show 1, kamu masih ini. Masih minta copot softlens. Ya, copot ini harus. Ya udah, cuci tangan, cek gitu, kelar. Ya bahkan kalau lihat ya, kalau lihat aku bisa kayak megang mata kamu segini sak gitu. Ih, serem banget sih, Yuri tuh serem banget tau. Nih, kamu jangan, coba nih. Aku kaca. Itu lebih gampang daripada pasang softlens, weh nih. Nih, tangan ya, tangan gini. Ikutin. Gini. Jari tengah kamu tempelin di sini. Turunin terus jari telunjuk sama jempol kamu cubit tuh gitu. Serem banget sih, Yor. Mau aku contohin sekarang nih, bisa nggak? Gak usah, gak usah. Gak usah. Aku juga lagi pakai softlens, tapi gak usah dicontohin juga. Iya, tak dong. Ih, sumpah kenapa aku senyum mulu sih? Coba aku gak senyum. Ya, aku pegel sih. Aku gak bisa kalau ngobrol sama kamu gak ketawa. Kayak... Kita udah lama gak sih kayak gak ngobrol kayak gini? Ya, pegel sih. Sumpah, aku gak bohong. Bentar istirahat nih. Kita bakal ngomong mulu. Sumpah kita ngomong mulu. Kayak bahkan kita begini. Kayak aku ngomong gini aja udah senyum lagi gitu lah. Gak bisa senyum lagi itu kan. Ah! Gak bisa. Aku bisa gak senyum. Azizi. Gak bisa. Tapi muka kamu aneh tuh pas jadi aneh. Oh katanya hujan, katanya hujannya bener sih hujan. Ini tahu hujan, tadi aku pulang sih hujan. Alhamdulillah udah gak banjir. Banjir? Ya kan inget gak dulu aku pernah di rumah kamu gara-gara tuh aku banjir. Tapi karena itu kamu jadi nginep rumah aku senang. Masa kamu ada rumah aku banjir terus? Ya gak gitu juga sih, tapi kayak so far. Iya. Bahkan kayaknya handuk aku masih di kamu deh yang warna kuning. Iya. Iya kan? Karena kamu sering banget nginep di sini, jadi kayak banyak kayak ditinggalin gitu, karena kayak nginep lagi. Cuma iyalah, sekarang kayak... bakal nginep juga. Ya berarti ntar kalau aku nginep, aku gak usah bawa handuk. Iya. Baca. Ya bahkan sekarang di rumah Cevio aku sering-seringnya aku udah punya sikat gigi di situ. Ya kamu sering banget karena kamu kan berangkatnya selalu sama Cevio. Iya, terus deket kan, kayak lebih deket daripada ke rumah kamu, jadi kayak ya udah. Nah tapi terasik. Oh my god.
nginep di rumah orang tuh asik banget. Aduh, gak bok. Kenapa? Ya bahkan aku kangen rumah sendiri lah. Tapi aku kangen rumah kamu, beneran. Kenapa? Kira lagi tuh asik. Kan kamar aku sudah berubah. Ya, karena kamar, aku dekor ulang. Kamar Zi estetik sekarang. Enggak juga, estetik juga. Iya, keren. Kayak ungu-ungu gitu. Kocak. Bener loh, ada yang bilang Yori rumahnya banyak. Iya, betul. Kayak bahkan aku, ya, aku paling sering tuh nginep di rumah Zi. Terus, sekarang nginepnya di rumah Cevio. Terus, dulu, waktu masih Gen 7 juga, aku nginepnya di rumah Mute. Pokoknya aku suka nginep. Mantap. Ada aku hal di tim T. Kan di tim T tuh hampir ini ya, hampir segenerasi semua sih, kayak gen 7, gen 8 kan? Iya. Banyak kan? Iya, yang beda gen cuman Ciseldin sama Kanin dong. Beda, rasanya bedanya di tim T sama tim J gimana? Kamu? Bentar sih, azan. Oh iya? Udah belum, Yor? Aku sambil charge. Gak jadi. Ketinggalan chargernya di mobil.
Lari. Dia aku udah gak azan. Udah. Yori, aku lowbat. Katanya di cas. Ih, suara kamu di aku kecil lagi. Gara-gara aku lowbat. Ya udah. Enggak, gara-gara aku. Bukan gara-gara ya kamu. Udahlah. Kita mau showroom sampai jam berapa? Sampai sepanjang jalan kenangan. Sampai baterai mau habis. Iya. Ini kita foto dulu sekarang, Yor. Oh iya, guys, foto dulu, guys. Posenya ih satu pikiran. Gemes. Gemoy. Mana ya? Bentar. Aneh deh. Ayo benar gini. Kocak banget. Ini kayak hilang tangan aku. Mana sih? Maaf bawahan, deh. Bawahan. Oh, gini ya. Senyum. Bawahan. Kan muka enggak kelihatan. Dah. Gemes. Peace. Aku mau bacain peringkat dulu, Yori. Boleh. Gantian. Peringkat di aku sama di kamu beda? Beda. Oh, yaudah. Aku bacain deh dari berapa ya? 12. Terima kasih Kak Radit Kui. Nomor 11 Kak Ronald. Nomor 10 Kak Dionin. Nomor 9 Kak John PTM. Nomor 8 Kak Ramo. Nomor 7 Kak Ferry. Nomor 6 Kak Ardian. Nomor 5 Kak Tegar. Nomor 4 Kak Fli. Nomor 3 Kario. Nomor 2 Kak Asadel. Nomor 1 Kak Suho. Wow. Bi, kamu tanya kamu baca peringkat showroom kayak baca undian. Kenapa? Kamu baca peringkat showroom kayak baca undian. Bisa aku baca dari 100 sih, cuman karena kita berdua kayak itu akan memakan waktu yang banyak. Enggak, tapi kayak nomor 1 Kak ini, nomor 2 Kak ini. Enggak apa-apa sih, gemes. Soalnya aku di tim J, kan aku ngomongnya kayak kadang kan kayak nadanya turun gitu kan. Terus kata Kak Nadia ya, kalau ngomong nada itu harus naik, jadi kayak harus biar semangat kan. Jadi kayak jadi kayak gitu. Tapi Zitu terlalu gemoy dan aduh. Ya gitu deh pokoknya. Oke, gantian ya. Aku baca dari 13 deh. Oke, thank you Kak Epi. Oh my god, my love. Terus ada Kak Ilmawan sama Kak Firman. Thank you. Ada Kak Reza juga. Hai. Terima kasih murid profesor. Profesor. Oke, baiklah. Oke, thank you Kak Die Master. Thank you Kak MBP-nya Freori. Wah, OC-nya 2 ya. Thank you Kak Lutfi dan Kak Gendut dan Kak Puyo. Arigato. Thank you Kak Sandi. Wah, pakai Hangul. Dia tulisnya pakai Hangul. Oke, okay, thank you Kak Devin dan Kitty Sang. Arigato gozaimasu. Oke, okay, sudah Zi. Udah, oi. Yuri enggak mau udahan showroomnya. Mau udahan? Enggak sih, sebenarnya aku enggak mau, tapi aku lowbat, terus charger aku kayak ketinggalan di mobil. Ya, coba, kamu kan coba. Tahu aku selalu meninggalkan barang. Iya, Zi kalau turun tuh kayak udah bau badan aja. Kayak aku waktu itu turun kan, kayak turun dari mobil terus kayak contoh nginep, aku masih bawa tas, bawa tentengan, bawa gift. Terus kayak dia bisa-bisanya udah bawa tas tenteng dong deh, satu. Terus kayak semua gift-nya dibawain. Karena aku turun itu kayak enggak suka ribet gitu kan. Jadi aku kalau pergi misalkan pergi ke mall atau gimana, aku tuh cuman bawa handphone. Terus taro uang di belakang casing handphone. Jadi kayak biar enggak bawaannya banyak. Ya udahlah, enggak apa-apa, khusus Azizi. Ya sudahlah. Tapi kalau kita selesaiin showroomnya sekarang pun
kayak sekarang kan kalau showroom berdua kayak gampang gitu kan. Maksudnya kayak bisa collab. Kita kan mungkin yeah, nanti bisa collab bisa lagi. Bisa weh, gitu. Kapan aja. Ih, sopan. Oke, okay, lu. Oh my god, aku ya sudah. Okay. Baiklah, aku ingin nge-charge handphone. Semuanya terima kasih udah nonton hari ini. Sopan. Terima kasih semuanya. Sampai bye-bye, bertemu. Bye Z. Love you too. Bye bye. Ah, aku jadi sedih. Okay, terima kasih semuanya. Sampai bye, bertemu semua. Lagi. Dadah. Ayo kita Z. N-nya begini. Oke. Okay. Satu, dua, tiga.